Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memasang sejumlah kamera pengawas untuk mengamati sekaligus mengawasi perilaku para pedagang kaki lima di kawasan Tanah Abang. Pemasangan kamera ini juga untuk mengubah perilaku para pedagang yang masih berjualan di trotoar. Sandiaga optimistis perubahan akan mulai terasa setelah 6 bulan metode ini diterapkan. Di sela-sela kunjungan perayaan Natal, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menjabarkan dampak positif yang mulai terasa sejak penataan Tanah Abang minggu lalu. Hal yang paling terasa adalah adanya masyarakat beralih menggunakan kendaraan pribadi ke Transjakarta. Hal ini mampu mengurangi kemacetan. Namun Sandi juga tidak mengelak jika masih ada pedagang yang bandel dan berjualan di trotoar sehingga menghalangi para pejalan kaki. Untuk mengubah kondisi tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memasang kamera pengawas atau CCTV. Jadi karena kita akan terus dan tegas seperti itu, kita berharap mereka akan mengubah perilaku dari kebiasaan mereka berjualan di trotoar. Pemantauan yang kita akan buat rutin seminggu sekali, terus dari segi datanya kita akan 1 bulan, 3 bulan kita akan terus. Baru kelihatan penataan ini setelah 6 bulan sebetulnya.